Bentar ya. Tuh aku nurut kan? Mana? Ini. Snack dulu. Lah kamu nanti aku masukin. Oke. Okay. Sayang, kamu capek. Wah! Mau aku bijit. Lu udah masuk? Enggak. Familiar mukanya, Kak. Pelan. Siapa namanya? Alexa. Alexa. Nama aku Lukman. Ada panjangnya. Apa? Lupa pakai pengaman. Pengaman di saat naik mobil. Naik mobil kan harus pakai pengaman. Apa? Kalau Alexa ada panjangnya nggak? Ada. Apa tuh? Aku rela di. Kau ketawa. Nggak, aku berusaha positive thinking. Aku rela apa, Nisa? Aku rela dipaksa. Aku rela. Maksudnya dipaksa. Dipaksa. Biar oh. Aman. Biar aman. Oh, berarti Alexa sama Lukman ternyata berkesinambungan ya? Jangan. Kenapa kayak apa? Gua bilang makan ya. Oh, makan. Oh iya, bagi-bagi dong. Kamu nih. Gemes banget lah. Nih aku. Kamu mau makan juga enggak? Ini aku punya snack juga. Mana? Ini. Snack dulu. Lah kamu nanti aku masukin. Enggak, ini loh kak, jajan. Goblok. Kayaknya lu terlalu polos aja sih kayaknya sih. Kamu polos gak sih kak? Ya, polos. Polos atau udah dipoles? Maksudnya, mukanya udah dipoles kan? Kamu sering perawatan kan? Enggak pernah, sering sih perawatan. Kenapa sih lu ketawa-ketawa? Ih, gak jelas banget sumpah. Lagi live ya? Enggak, astaga. Coba kamu cari YouTube, enggak ada yang live. Apa yang lupa? Ridho Ami TV. Gimana kabar lu? Aman kan? Sehat kan sekarang? Beda. Enggak, lu. Ah, ini anjay di bawahnya ada film. Bang, ada rekomendasinya dong. Di bawahnya ada. Oh iya. Baik tadi. Lu gimana? Aduh, agak sakit tau kak. Itu apa mainan? Masa gak tahu ini? Ma, buat nyolok. Huh? Nyolok hidung. Jadi kira ada freshnya. Apa? Kirain lu demen tuh. Waduh kak, ya ampun aku masih pengen kue apem. Maksudnya kalau makan kue apem favorit aku kak, kue apem. Oh, kayak jajanan pasar gitu kue apem ya? Tapi kamu suka apem? Enggak. Kue cubit? Enggak, lebih suka lemper sih. Lebih suka lemper. Agak lembek gitu ya berarti sukanya. Iya. Kenapa? Lebih empuk gitu atau gimana kok suka yang? Suka aja teksturnya. Oh, kayak lembut-lembut gimana gitu sih kalau dimakan gak sih? Kalau di mulut tuh kayak kerasa gak sih? Masuk ke mulut tuh kayak Tapi lu masa gak tahu ini sih sebelumnya? Tahu gak ini? Lu pernah pakai ini gak? Buat hidung gitu? Enggak. Buat lubang? Gak pernah? Gua kira kayak pensil gitu tadi, apa pulpen. Terus ngapain gua hirup? Gua pulpen. Enggak tahu kan nama itu lu kelainan. Fetusnya pensil. Anjing lah. Fetus lu apa fetus lu? Enggak ada. Kayak normal-normal aja. Oh biasa-biasa aja. Contohnya kayak Rexona. Maksudnya kalau kamu suka pakai Rexona nggak? Kalau buat kayak mereknya apa ini? Roll deodorant. Hah? Nggak pakai. Masa? Hmm. Tapi kok masih wangi kak? Gua nggak pernah kering kan? Seumur hidup? Iya. Nggak mungkin lah. Lah emang pengen ya lihat. Kayak yang gue orang yang kayak susah keringet gitu. Susah keluar keringet? Dan gak bau badan. Tapi bau yang lain? Bau mulut mungkin, bau mulut atau bau telinga. Kalau gak usah gigi ya bau lah. Oh,
Berarti tapi keringet enggak ya? Badan enggak ya? Keringet, cuma kayak yang susah keringet itu. Oh iya, kayak temanku. Jadi dia olahraga tuh dikit banget anjir keluarnya. Nah terus keluar airnya dari mana? Keluar airnya berarti dari situ ya. Dari ludah mungkin, ludah dari mulut kali ya kamu. Sering ludah kan? Oh. Ya. Atau enggak dari mata, nangis. Iya bisa. Umur berapa sih kok masih ini? 27. Wih, 27? Ya, 95. Anjir. Enggak, 27. Udah 27, belum kawin. Kenapa? Udah mau married. Udah apa? Udah mau married. Oh, udah ada calonnya? Serius? Wih, umur berapa dia? 30. Wih, kapan meritnya? Ya, doain aja lah, cepatnya. Cepatnya ya? Udah gak tahan gak sih? Gak ada tahan pengen punya anak maksudnya. Kan kamu pasti pengen punya keturunan kan? Kan udah. Maksudnya? Udah di trash drive ya? Maksudnya? Waduh, halo, Masya Allah cantiknya. Wes, ya Allah. Halo kak. Ih, cosplay dia. Halo. Nama kamu siapa? Nama aku Teguh kak. Teguh. Teguh. Ya, okay, ada kepanjangannya Teguh. Tapi kak Teguh. Teguh. Tegak waktu subuh. Semangatnya kak, semangatnya maksudnya. Oh semangat ya, memang bangun iya. Tidur harus langsung semangat. Betul, gitu ya. Betul kak, apalagi ngelihat kayak kakak betul. Ini nih kan ya. Namanya siapa kakak cantik? Aku Ayu, panggil aja Ayu. Ayu, ya Allah, halo Ayu, aku Teguh. Halo, iya ini kak Teguh, salam kenal. Salam kenal juga. Ini BTW aku lihat-lihat ini kakak. Kok merah putih ini lagi cosplay apa ini kak? Kok aku lihat-lihat mantep juga. Maksudnya, iya bagus gitu loh. Udah jelas dong jadi istrinya Santa. Waduh, istri Santa ya. Istri Santa. Santa punya istri ternyata kak ya. Ada dong aku nih contohnya. Wow. Emang kakak sering ini cosplay kayak gini kak ya? Enggak juga sih, cuman tadi tuh aku habis event, terus aku lagi jadi Santa baby. Nah terus tadi tuh ada yang order aku gitu. Wah, order kak, bisa dateng yang ijo-ijo gitu, bisa dateng gitu kak? Yang bukan yang kayak gitu. Oh, aku kira bisa saling bukan memasukkan gitu. Iya. Gitu. Memasukkan suara mungkin. Suara, iya. Ya kayak kita ini kan, iya, gitu ya. Betul. Nah, jadi gini maksud aku. Tapi boleh disebutin di sini nggak sih? Ih, boleh kak. Mau sebut apa aja boleh kak di sini kak aman. Oke. Jadi tadi aku tuh habis diorder sama aplikasi yang namanya Lita. Kakak tau Lita nggak? Lita. Oh, yang ungu itu kak ya, Lita itu ya. Oh, kakak bisa order di sana. Betul. Iya, bisa kak. Tapi bukan order yang kayak gitu ya. Oh, bukan jadi, gitu. Jadi Lita tuh aplikasi jasa teman mabar. Nah, kalau kakak mau cari teman mabar, cari teman curhat, itu boleh. Bisa cari di situ player-player di Lita. Nah, kebetulan di Lita tuh lagi ada event namanya Lita Santa Baby. Kayak aku gini. Wah, Santa baby ya. Emang santanya baby. Emang modelnya agak bolong. Apa nih? Emang kayak gini ya, seksi-seksi gitu. Iya dong, gimana sih Santa? Kan gabut ya, Santa tuh jalan-jalan terus pulang-pulang ketemu sama yang seksi-seksi minta itu kak. Minta hadiah maksudnya. Oh iya iya. Iya minta hadiah iya. Dong. Ini terus tapi user-nya. Ya yang paling seksi di Lita aku dong. Wow. Ini terus usernya minta, ya ngapain aja nih kak? Kalau misalkan bisa order kakak, ngapain aja ini kak nanti? Bisa ngobrol. Ngobrol. Bisa jadi pacar. Wow. Bisa request juga boleh nggak sih kak? Boleh dong, bisa kayak di care-carein gitu kayak contohnya. Sayang, kamu capek. Wah. Mau aku bijetin gak? Ini ya Allah, aduh kak, jangan gitu kak, aku mah gampang berdiri kak orangnya kak. Ya ampun, baru begitu aja udah berdiri. Maksudnya berdiri bulu kak, maksudnya bulu aku berdiri.
Alvin, bulu kuduk, bukan bulu yang lain. Enggak bulu kuduk kok, Kak. Ini kakaknya udah punya pacar belum sih, Kak? Cantik-cantik gini, sayang kalau nggak punya pacar. Mau cari yang pas dulu, pas di umur, pas di dompet. Dompet, boleh. Dan pas buat dimasukin. Ay, guys. Masukin di hati. Oh, cintanya dimasukin di hati maksudnya ya. Iya dong, kita butuh cinta kalau mau punya pacar. Betul. Aduh, Kak, pas banget nih, Kak, sama aku aja. Aku kayaknya kita cocok deh, Kak. Gimana? Oke, iya sih, kamu ganteng gitu ya. Tapi kita sefrekuensinya nih. Coba aku tes ya, aku ngomong apa nih? Boleh. Ya. Liatin aku. Oh, iya. Liatin aku. Liatin aku ya. aku ngomong apa? Aku coba. Aku sep. Mak. Ah, udah. Ah, eh, mak. Oh, bukan kak ya? Oh, udah. Fix kita nggak sefrekuensi. Padahal kan ya. Ngomong. Aku rempong loh. Rempong. Astaga, ya ampun. Rempong, kira apa, astaga. Kak? Dah, kita fixnya staff apa ya? Aduh, nggak apa-apa deh. Walaupun kita nggak sefrekuensi. Kayaknya, tapi kakak bisa joget nggak sih kak pakai Santa Baby gitu? Mau lihat aku joget? Kalau mau lihat aku joget, order aku dong di Lita. Order nanti kita dulu, bisa main. Boleh, namanya siapa kak? Aku rela nih, aku mau spend ini banyak. Langsung buka handphone ya, buka Litanya. Buka Cacing. Lita. Bentar, 144. Oke, 144. 064. 064. 70. Oke, okay. Coba baca dong nama aku. I love you. I love you. Wah, ya Allah, aduh. Wah, ini kak ya, I love you, ini kak ya. Wah, ini wah. Order aku dong di situ. Wah, jangankan order kak. Ini mah langsung aku gaskan aja ini kak ya. Boys, ini mah mantap banget ini kak. Ini event Santa Baby-nya ini kamu ini kak ya, ada kamu ini kan. Jadi yang download kita dari akun baru dan order Santa Baby ini nanti ada kesempatan buat makan-makan sama bidadari 5 ini kak, Santa Baby maksudnya. Betul sekali. Wah, jadi pengen nih kak. Kebetulan aku kemarin udah dinner tuh sama user aku yang sering order aku. Aku di tahap 1 nih. Boleh. Nah, buat teman-teman yang lainnya jangan khawatir, masih ada tahap kedua, masih ada sisa 3 Santa Baby di Lita yang bisa diorder dan bisa menangin untuk dinner bareng sama ketiga player Lita itu. Mantep juga nih ya ternyata kak ya. Gitu. Menarik. Kakak mau dinner? Jangankan dinner kak, kakak joget dulu deh, ayo gimana? Ah, joget? Iya. Order aku dulu dong, Dilita. Iya, oke lah, oke kak, aku. Oke, pokoknya nanti malam kita joget bareng nggak sih? Wah, joget di kasur, maksudnya kasur ini kak, oh iya boleh kasur. Nih ya. Kasur, iya ya, boleh, okay. Boleh. Ih, semakin malam semakin banyak nih orderannya kayaknya. 15 sampai 31 Desember nih kak ya. Sampai tanggal 31 Desember, betul. Serius ini kak. Aduh, aku mau lihat Santa Baby yang lain juga nih kak, biar aku siapa tahu. Boleh. Idi, ini mah cantiknya bukan main ini kak. Aku pengen lah ikutan bisa oke nih kak. Aduh, main banget ini kak, bisa makan-makan ya kan sama Santa Baby ya. Aku order Betul. Nanti diundi kalau beruntung bisa dapat 3 juta ini kak. Jadi. Pemenangnya itu nggak cuma dinner aja sama Santa Baby, tapi bisa dapetin uang tunai jutaan rupiah juga di situ. Dan untuk order Santa Baby juga, kalian bisa dapetin diskon 99%. Jadi cuman mantep kali nih kak. Ah langsung lah kak, aku mau order di Lita. Dan bagi kalian yang mau order juga sama Santa Baby, siapa tahu kalian beruntung. Bisa dinner, mungkin habis dinner bisa kali. Langsung aja pokoknya klik download dan order Santa Baby. Siapa tahu dapat nih depan aku ini. Wow.
Halo kak. Hai. Halo. Eh kita. Halo, kita pernah ketemu. Sempat ketemu ya? Kenapa? Tadi sempat ketemu ya? Enggak hari ini, kayaknya pernah dulu deh kak. Iya nggak sih kak? Iya aja aku pertama kali main Omi. Oh iya? Iya. Oh, enggak, aku enggak pernah ngeliat cewek secantik ini kok sebelum-sebelumnya juga. Iya enggak sih? Boleh dong. Iya. Terus ini kakak ngapain download Omi kak? Mau cari apa? Nggak nyari apa-apa, nyari teman ngobrol aja. Enggak cari aku kak. Oh iya cari kamu sih. Masya Allah. Untung ketemu ya kan, makanya udah takdir. Bismillah, ya Allah 2024 kak ya. Iya, kenapa? Ngelamar aku. Ngawinin kak. Ya Allah. Ini kakak orang mana kak, kalau boleh tahu kak, BTW? Aku orang Jakarta. Jakarta mana? Pusat. Jakarta Pusat. Cocok sih kak, kakak tinggal di Jakarta Pusat. Emang kenapa tuh? Karena kakak jadi pusat perhatian. Mas, aku dari Surabaya kak, Jawa Timur. Oh, Surabaya. Iya, pernah gak main-main ke Surabaya gitu? November kemarin aku baru ke Surabaya. Ih, kemana tuh kak? Aku ada acara keluarga gitu, nikahan saudara. Jadi aku gak kemana-mana sih, di situ-situ aja. Mungkin next tapi kita kalian pengen acara kali ya. Iya, boleh. Bisa ya. Di mana kak maunya, di Surabaya, Jakarta, Bali, Banten, Tangerang? Ngikut sih. Ngikut ya? Aku nanti ngikut. Suka ngikut-ngikut gitu kak emang ya. Apa nama mallnya? TP. Iya apa? Tunjungan. Oh gede banget sih. Aku terakhir kesana bingung. Ih makanya ajak-ajak aku kak kalau kesana lagi ya. Kita. Aku baru ketemu sekarang. Nah ya udah karena udah tahu. Bisa kali ya, kapan-kapan kak ya. Nanti ya, kalau aku ke Surabaya aku boleh, kabarin. Sikat bang. Selain... Kamu ngapain main Ome? Aduh, iya nih kak. Baru putus ya? Ih! Kok salah? Tau salah kan, kak, enggak. Kenapa tuh selalu main Ome? Aduh, biasa lah kak, orang gabut mah kayak gini, main Ome setiap hari. Iya sama sih, aku juga. Aku dari tadi salvo kak sama jaketnya, keren. Itu apa tulisannya kak? The Authentic. The Authentic. Mereknya? Aku beli di Bershka. Apa itu Bershka? Ya ini ada hoodie-nya lagi. Coba dipakai ininya, atasannya. Bentar ya. Tuh aku nurut kan? Kamu nurut aku aja, aku nurut mama. Iya harus nurut dong sama calonnya kan. Iya kan? Nurut lo. Udah. Tapi aku udah pakai. Ih, cakep ya. Ini kamu apa? Sehari-hari pakai kerudung atau enggak? Tebak. Kayaknya ukti nafsi sih. Enggak, maksudnya. Enggak, maksudnya enggak sih kayaknya sih enggak. Iyalah kayaknya sih iya sih. Enggak. Kenapa iya? Kenapa enggak? Kalau iya dari mukanya sih kayaknya kakaknya Masya Allah banget gitu loh kak. Kayaknya. Iya aku pakai kerudung kalau aku lagi mau aja. Oh berat. Terus ini kakak kesibukannya ngapain? Kok main Ome? Aku pengangguran. Pengangguran? Emang kamu nggak kuliah nggak sekolah gitu? Aku baru lulus. Lulus kuliah? Iya baru lulus kuliah. Tahun ini juga kak, wah sama berarti ya, pasti kamu kelahiran 2001 ya? Salah. 2000? Aku 2002. Wah, 3,5 ya? Iyalah. Aku gak 3,5, tapi Axel. Aku kurang dari 4. Aku gak Axel juga, tapi aku kecepetan. Walah kecepetan SD-nya ya kamu ya masuknya ya? Aku umur 5 tahun udah SD. Iya, aku ITB. Masya Allah, cantik-cantik. Udah pinter, cantik. Pasti kamu udah punya pacar. Sedih banget ya. Ih, kenapa aku belum punya pacar? Tahun lalu diselingkuhin tahu. Kok bisa? Kenapa itu, kak? Kok bisa diselingkuhin? Aku juga gak tahu. Ih, masa cewek secakep ini diselingkuhin sih, kak? Ih, cowoknya sok gantengan banget ya, kak, ya? Mau parah. Alah ya Allah, ya udah kak,
Aku siap jadi penggantinya. Kamu jurusan apa? Kamu apa? Aku teknik. Ih! Kamu gak menyangka aku teknik ya? Kasih clue aja biar ini. Membuat peta. Membuat peta. Geografi. Masa ada teknik geografi? Ini bener geografi. Aku emang geografi. Ada unsur geografinya. Tapi bukan geografi nama jurusan aku. Nama tekniknya. Emang ada apa jurusan membuat peta, Kak? Maksudnya ada orang buat peta, gak ada tekniknya. Ada, namanya geodesi. Itu mah nama orang, Kak Desi, Kak. Kan kamu gak akan bisa. Oh my God. How to be brave? How can I love when I'm afraid to?